jam itu. Kan kalau Bapak Ibu sudah mendengar dari para asatid yang memberikan mauidhoh hasanah melalui mimbar yang mulia ini, asyam lughatan bimakna al-imsak. Jadi secara bahasa puasa itu artinya menahan diri. Kalau begitu bisa dimaknai habsun nafsi. Kita itu memenjarakan diri kita. Kita sebenarnya kan bebas toh. Tadi yang saya katakan, mau minum es jumbo ya bebas, mau makan ini dan itu sebenarnya bebas. Tapi kemudian memenjarakan nafsu makan kita, nafsu penglihatan, pendengaran, ucapan kita, namanya habsun nafsi. Tapi secara istilah puasa itu artinya adalah at-ta'abbud lillah. Jadi sekarang kita tidak makan dan tidak minum itu ibadah loh Pak. At-ta'abbud lillah.